Selamat. Opus cuma mau ngucapin selamat buat kamu. Karena kamu sudah diberi kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Yups, maci. Bet, kok begitu? Biarin aja, Moms. Lagian aku lagi seneng, Opusnya malah nangis. Tuh lihat, Moms. Matanya Opus tuh berkaca-kaca. Opus, kalau ada masalah bilang aja sama aku, Opus. Aku tahu. Pasti Opus sedih, Yup, karena Oma Eros nolak Opus. Oh, jangan nuduh. Opus bukannya nangis, Opus bahagia. Kan sebentar lagi melihat kamu akan jadi ibu. Yup, Opus, maci. Tapi Opusnya jangan nangis dong. Opus sama aja kayak momsnya aku. Pas aku kasih tahu momsnya aku juga nangis. Allah, Entut. Biarin aja, Moms. Bawaan dede bayi ini, Moms. Moms tahu nggak, setiap kali aku melihat Opus, hati aku tuh panas sampai ke perut-perut, Moms. Bukan, Moms. Kutuk-kusut juga sebel bingit sama Opus, Moms. Opus bukan nangis. Opus deh bahagia. Karena sebentar lagi, Opus akan dapat cucu. Sobrai sama dede cantik, Opus. Ya, insya Allah akan nyusul kamu. Amin. Amin. Dede cantik. Iya, A. Ayo, atuh. Bismillah ya, A. Bismillah. Ayo. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak biasanya kamu ikut cuti terus. Ada yang mau diomongin sama saya? Iya, Pak Ustadz. Ini soal kantor. Loh, saya sudah bilang sama kamu. Ini terserah kamu. Kamu mau tutup kantor kamu silakan. Kamu mau tetap buka juga silakan. Iya, maksud Yoyo. Yoyo sama Ati. Ati? Cici, Opus. Kangen ya, Opus sama Tante Ati. Tahu. Kelihatan bingit sekali, Opus. Apanya? Hidungnya. Iya, pasti kelihatan, Atu. Tut, jangan ngomong begitu. Hei, Yup, Moms. Tapi, Opus, kalau saran aku, Yup, Opus. Mendingan Opus jadiin lagi aja sama Tante Ati. Sandingan, Opus. Opus, Teh. Pasti Opus bingung, Yup, sama Oma Eros. Atau sama Oma Juni. Oh. Jangan begitu. Yup, Moms. Ya, terus apa? Ah, iya. Jadi begini, Pak Ustadz. Waktu itu Yoyo tuh sempat ngobrol sama Ati. Ini Yoyo mau tanya pendapatnya Pak Ustadz gitu. Gimana baiknya? Menurut Pak Ustadz nih ya. Gimana kalau